Ibu saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk hari ini sebelum kita melaksanakan kehidupan kita atau aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Allah, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Sabtu tanggal 16 Maret 2024, yaitu yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 9. Kitab Ulangan pasal 30 ayat 9. Dalam bahasa Batak kami akan membacakan terlebih dahulu, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi merlobi-lobi ma ho tupahan ni Jahoba di Batam di sudi di saluhut ulau ni tangammu di parbue ni bortiammu di sinur ni pinahammu dohot di parbue ni tanom manuppak tunadenggan ai mangulahi ma Jahoba sumuang marlasni roha midaho manuppak tunadenggan suang songon lasni rohana najulu mida aka opum. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur sampai detik ini kita boleh menikmati berkat Tuhan. Kita boleh melihat kelimpahan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita, baik melalui pekerjaan kita, baik segala usaha yang kita lakukan. Kita boleh menikmatinya. Itu artinya saudara terkasih, bahwa ini tidak terlepas dari apa yang Tuhan nyatakan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kebaikan-kebaikan ini yang mendasari kita selalu bersyukur, karena kita memiliki Tuhan, karena kita memiliki Allah yang panjang sabar. Kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang berlimpah kasih. Tidak ada lain Allah lain di tengah-tengah dunia ini yang sebaik atau yang sepanjang sabar, yang selalu berlimpah kasih setia, kecuali Allah kita di dalam Kristus Yesus. Dalam nas kita pada pagi hari ini dikatakan bagaimana Allah memulihkan bangsa Israel ketika mereka bertobat dari segala perbuatan mereka, dari segala tindakan mereka yang tidak konsekuen untuk mengikut Allah itu sendiri. Cerita ini dalam kitab Ulangan ini mau menyatakan dalam kehidupan kita saat ini, kita diajar, kita harus mengenal lagi bagaimana dikatakan Tuhan Allahmu akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Artinya segala apa yang kita kerja ketika Allah hadir, ketika Allah melimpahkan pekerjaan kita itu, segala usaha kita akan menjadi sukacita, akan menjadi berkat, akan menjadi kemuliaan. Dan rasa syukur kita inilah yang mendorong kita atas apa yang Tuhan limpahkan hingga pada saat ini. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Dalam ini juga dikatakan, dalam buah kandungmu
dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Jadi apapun rupanya dalam kehidupan kita yang kita terima saat ini adalah merupakan keberuntungan yang Tuhan berikan. Apapun yang kita nikmati di tengah-tengah dunia ini adalah salah satu rasa syukur kita atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, apa jawaban kita, saudara terkasih, atas segala kelimpahan kebaikan yang kita terima? Dalam Yohanes 15 ayat 10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, sebab aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi respon kita, jawaban kita atas segala kelimpahan atau kebaikan Tuhan dalam hidup kita, hidup dalam kasih Tuhan. Abraham dipilih, Abraham diberangkatkan oleh Tuhan. Dalam Kejadian 12 dikatakan dia diberkati untuk menjadi berkat. Artinya hidup kita juga, karena kita telah menerima kelimpahan atau kebaikan Tuhan, marilah kita hidup di dalam atau tinggal di dalam kasih-Nya, menjadi berkat dan selalu bersyukur atas janji-janji kehidupan kita. Bahkan hidup bangsa Israel juga diharapkan demikian, diingin-rindukan oleh Tuhan. Telah mereka diberikan pemulihan, Tuhan menyediakan, yaitu berkat-berkat-Nya. Karena itu saudara terkasih, lewat firman Tuhan, Tuhan ingin menginginkan kita memilih taat pada firman Tuhan, hidup di dalam kasih-Nya. Kita bisa menikmati segala berkat-Nya, berkat Yesus Kristus dalam diri, dalam kematian-Nya. Kita harus memilih untuk mengasihi Dia, hidup taat kepada firman Tuhan. Karena itu marilah tetap mengingat kebaikan Tuhan. Marilah kita menikmati keselamatan yang sesungguhnya. Kegirangan kita pada hari ini adalah kita telah diselamatkan dari kematian yang sesungguhnya. Kiranya Roh Tuhanlah yang menuntun kita untuk tetap selalu bersyukur, untuk tetap mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, dan biarlah kehidupan kita tetap setia untuk hidup di dalam ketaatan dalam firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Tuhan telah menyatakan, melimpahkan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat bangsa Israel dan juga dalam hidup kami, bahwa Tuhan setia untuk melimpahkan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat pekerjaan kami yang seturut dengan rancangan Tuhan, yang seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kiranya hidup kami semakin bersyukur, semakin mengenal kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup kami, agar kami tetap melakukan kasih-Mu, hidup di dalam kasih-Mu Tuhan, dan menjadi berkat sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa dan syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.